adalah pelatihan-pelatihan yang diberikan, dan terakhir adalah modul yang akan dihasilkan. Itu membantu untuk guru-guru lebih semangat lagi untuk aktif di PAUD, sehingga mendorong anak-anak ke PAUD. Demikian juga orang tua memiliki kesadaran bahwa anak penting untuk mendapat pendidikan prasekolah, karena sangat minim sekali antisipasi orang tua ya, khususnya di Paniai, untuk mengantar anak-anak mereka mendapat atau pendidikan anak usia dini. Prevention of the Rights of the Child, it's called the CRC. And when a government signs to that, it commits to helping children's rights. Kedatangan di semacam konvensi terkait hak anak inilah yang dibantu oleh UNICEF. Catalyze and bring together local communities, faith-based organizations, private sector, government. Difasilitasi oleh UNICEF untuk bisa memenuhi hak-hak anak, tapi mereka bukanlah pelaku langsung. Mereka hanya bertugas menghubungkan pihak-pihak ini ke titik-titik ini agar semuanya bisa berkolaborasi dan programnya bisa berjalan. Kami perlu menetapkan pergub penyelenggaraan PAUD HI karena tadi adalah untuk eradikasi stunting. Beda loh, eradikasi stunting dan pengentasan stunting. Kalau eradikasi stunting sedapat mungkin nol, tidak ada kasus stunting. Itu berarti apa? Perencanaan kita tidak eksklusif, tapi perencanaan kita adalah perencanaan inklusi. Tapi ketika kita punya kesamaan bahwa PAUD ini adalah sebuah layanan, jadi bukan sebuah tempat fisik, yaitu PAUD sebagai pengembangan anak usia dini, maka penyandang disabilitas dia tidak mesti kesatuan PAUD untuk mendapatkan layanan pengembangan anak usia dini yang holistik integratif. Menurut saya, holistik integratif itu, karena kemarin kami proses yang berkembang sedikit, itu namanya difabel itu juga masuk bisa. Jadi ini jangan lupa untuk pemerintah kota dan provinsi perlu untuk menyedarkan pada pemerintah desa. Karena saya sempat berdiskusi dengan pemerintah desa, mereka bilang begini, ada di kecamatan. Mereka bilang, iya kami memberikan, tapi tindak lanjutnya tidak ada. Dengan adanya PAUD holistik integratif ini, kita bisa mengejar ketertinggalan imunisasi bagi anak-anak kita yang tidak sempat mendapatkan. In upbringing and development, etc. I think there is leeway for contextualization. I think UNICEF and players provide some global broad frameworks, and then one can adapt. Maybe that's what I want to say. So thank you for your comment. I really appreciate it.